Namaku Mila dan ini adalah Morphle, peliharaan ajaibku yang bisa berubah jadi apa saja. Tuan Cermin, bisakah tunjukkan pada kami yang terjadi di dunia cermin? Tentu saja bisa, Mila. Tidak, Morphle. Letakkan kembali dia di dalamku. Itu Orphle. Di dunia cermin, itu semua adalah kebalikan dari dunia kita. Dan karena Morphle sangat bersahabat, aku merasa takut kalau Orphle akan melakukan hal yang buruk. Benar juga. Kita tidak mau Orphle berlarian di kota menciptakan masalah. Ayo, Morphle. Sekarang kita main ke rumah sebentar. Halo, Morphle. Apa kabarmu hari ini? Oh, Pak Polisi. Baik. Oh, kamu sedang apa? Morphle, kamu tidak bisa meninggalkan Bapak di sini. Sepertinya ada yang mencarimu, Morphle. Di sana rupanya kamu, Morphle. Sekarang turunkan Bapak dari sini. Terima kasih, tapi Bapak tidak suka kejahatan semacam ini. Kejahatan? Bukankah kamu yang membawa Bapak ke atap tadi, Morphle? Tapi Morphle ada di dalam bersama kami sejak tadi. Tidak, dia yang menaikkan Bapak ke atap dan menertawakan Bapak seperti ini. Oh tidak, itu sepertinya Orphle. Tuan Cermin, tolong tunjukkan dunia cermin pada kami. Oh gawat, Orphle telah kabur. Oh astaga. Kita harus menemukan dia. Mobilku. Apa yang kamu lakukan, Morphle? Kamu sedang membangun sesuatu? Hei, apa-apaan ini? Ini tidak lucu, Morphle. Datang juga kamu. Lelucon ini sudah lama bertahan. Tolong kembalikan semua ke tempatnya, Morphle. Tapi Morphle tidak lakukan. Kita pasti sudah dekat. Berubahlah menjadi mobil balap. Bagaimana dengan mobil Bapak? Morphle, kembalikan kami ke bawah sekarang. Tapi kalau itu Morphle, itu siapa? Orphle! Siapa yang benar? Dan yang mana Morphle yang asli? Kita harus pastikan Orphle tidak berpura-pura jadi Morphle lagi. Chroma, buat Orphle menjadi hijau. Orphle hijau? Tunggu, Morphle. Ayo kita bantu Troy dan April turun dahulu. Aku harap kita tidak akan melihat Orphle lagi. Oh, tidak. Lihat. Pak Lawrence dan mekanis Joe sedang menghancurkan kota.
ikan itu? Tidak di kotakku. Tembak dia dengan sinar hipnotis, Sean. Ikuti kami. Baik, Pak. Morphle, berubahlah menjadi robot raksasa. Hentikan Lawrence dan Joe saat menghancurkan kota Morphle. Tidak, Morphle. Bantu mereka menghancurkan kota. Oke, Bapak Bandit. Oh, tidak. Morphle jadi jahat. Aku menyukainya. Karena sinar hipnotis ini, semua orang harus melakukan apa yang kami perintahkan. Kita harus mengikuti para bandit itu. Mereka menghipnotis Morphle. Bagaimana hentikan mereka kalau Morphle tidak melakukan apa yang kamu perintahkan? Oke, kita mulai, Bandit Jorn. Aku yakin ini keberhasilan, Stan. Ibu! Ada dua orang di sini yang ingin mengatakan sesuatu pada ibu. Wah, bukankah ini anak-anakku yang tidak berguna? Ibu tidak punya waktu untuk kalian berdua sekarang. Presiden tidak akan mengancam dirinya sendiri. Beritahu. Anak-anak ibu adalah penjahat terhebat yang pernah saya lihat di kota saya. Dan mereka benar-benar sangat jahat. Apa yang Anda bicarakan? Anak saya tidak pernah jadi penjahat sungguhan. Dan sekarang mereka bahkan membawa polisi ke rumah. Wahai, kalian berdua penjahat yang lebih buruk daripada yang ibu bayangkan. Tapi... Ibu, beritahu bahwa kami adalah penjahat yang hebat. Benar, katakan bahwa ibu bangga pada kami. Hentikan, bandit. Kenapa harus? Kamu kan cuma seorang anak kecil tanpa kawan merahmu. Semuanya, tangkap mereka. Kenapa orang-orang ini mengikuti perintahmu? Apa kamu menghipnotis mereka? Orang tidak boleh melakukan apa yang kamu perintahkan karena kamu memaksa. Mereka melakukan yang kamu perintahkan karena mereka setuju denganmu. Dan karena menghancurkan kota, kalian berdua akan dipenjara. Anak-anak saya akan dipenjara? Benar, Ibu. Kami berdua memang selalu ditangkap. Oh, anak-anak, kalian ternyata penjahat sungguhan. Ibu sangat bangga pada kalian. Apa kamu dengar itu, Stan? Ya, aku dengar, John. Ya, aku dengar. Kotanya terlihat sempurna lagi. Ayo anak-anak, waktunya tidur sekarang. Tidak, Ayah. Kita belum mau tidur. Dan kita harus melakukan apa yang dikatakan orang jika kita setuju dengan mereka. Itu benar. Tapi anak kecil harus melakukan apa yang ayah mereka katakan. Hanya ayah saja. Dan ibu, dan guru di sekolah, dan pak polisi, dan nenek, dan kakek, siapa lagi ya? Lihat, Morphle. Astaga naga, tolong! Bandit hadiah Natal menggunakan mesin waktu profesor untuk mencuri T-Rex dari masa lalu. Kami berdua bukan lagi bandit hadiah Natal. Sekarang kami adalah bandit Dino. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi.
Sekarang tidak begitu sulit, iya kan? Sekarang ini adalah kota kami. Oke semuanya, selamat datang kembali di kotaku. Lihat Morphle, lututnya T-Rex terluka. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ambulans dinosaurus yang besar. Dokter rasa ini tidak cukup besar. Morphle, berubahlah menjadi crane. Bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morphle, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super dan aku bisa terbang. Wih, wuhu! Tolong, tolong! Marky cuma mau main. Dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan ganggu wanita itu, Bapak. Terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku. Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Iya, sekarang aku jadi penari balet nomor satu di wilayah ini. Oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak, tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya terbaik karena sering tertangkap. Kita sang juara, Stan. Iya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas. Aku Troy. Aku April. Morphle. Hari ini panas banget. Ya. Morphle mau es krim. Itu ide bagus, Morphle. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawat. Ayo, kita kejar. Morphle, berubahlah menjadi mobil balap es krim. Hah?
kemana tukang es krimnya? Jembatannya dibuka. Cepat. View, menyenangkan sekali. Hai anak-anak, apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeno, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise, dan... Aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya. Yeah. Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak ya. Ayo Morphle, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka Morphle. Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, Ayah. Bagus. Oh, es krim lele. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akan kubelikan lagi. Kami akan segera kembali, Ayah. Halo, kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow, ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke Ayah, Morphle. Cepat. Ya. Yeah. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan! Terima kasih, Mila dan Morphle. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Ups. Ini dia, dua robot kecil sesuai permintaan. Sempurna. Apa itu? Bukan apa-apa. Terima kasih. Dadah. Apa kamu sudah membelinya? Iya. Sempurna. Sekarang ayo kita lihat apa berhasil. Lihat. Itu para bandit. Lihat, itu para bandit. Gawat. Ini pasti berhasil dengan baik. Morphle. Mila, mana bolamu? Jangan pikirkan bolanya. Kita akan main permainan lain. Sekarang ikut denganku. Oke. Morphle, kamu mencari bolanya juga ya? Tidak. Oh, apa kamu mau main permainan lain? Tidak. Oh, oke. Apa kamu mau pulang? Tidak. Apa kamu punya ide lain? Tidak. Morphle, ambil es krim itu. Mila tidak main. Mila.
Sikapmu benar-benar aneh, Morphle. Bahkan kamu tidak mau berubah. Tidak. Kamu cuma bilang tidak, tidak, tidak. Ayah, Morphle jadi aneh banget. Mila, itu hal yang tidak baik untuk dikatakan. Hey, Morphle, ada apa? Tidak. Apa kamu mau es krim? Tidak. Tidak mau es krim? Pasti ada yang salah. Oh tidak, ayah minta maaf, Morphle. Hei, tunggu dulu. Benar kan? Aku sudah bilang, Morphle ini bukan yang asli. Para bandit! Morphle, ambil kembali bolanya. Ya, Morphle, kamu yang ambil bolanya. Oh, lihat dia. Dia akan melakukannya. Oh, hey Morphle. Apa kamu mau main? Hey! Ayah, di sana! Oh, gawat. Itu ayahnya Mila. Tetap tenang ya, Yorn. Hey, Mila. Apa yang kamu lakukan? Ya, taulah. Anak perempuan. Psst, Morphle. Sebelah sini. Ya, oke kalau begitu. Lakukanlah. Dadah, Mila. Dah, ayah. Bagus sekali, Yorn. Sekarang waktunya sedikit usil. Morphle. Gambar dindingnya. Tidak. Tidak. Berikan padaku. Berubahlah menjadi. Mobil polisi. Tidak. Pemadam kebakaran. Tidak. Kalau begitu, gajah. Tidak. Lihat ini. Temuanku yang terbaru ini bisa mengubah manusia menjadi boneka beruang. Wow! Aku sangat lembut. Hebat sekali kan? Morphle main boneka Mila. Dah, Profesor Richard. Dah, Mila dan Morphle. Sekarang waktunya berubah ke wujud semula. Oh, gawat. Tanpa tangan, aku tidak bisa memakai alat ini. Kamu dengar itu, Yorn? Ya, dan aku suka boneka beruang. Shh, jangan berisik, Yorn. Oh, ini gawat. Boneka Mila, boneka terbaik. Ada bandit. Dan mereka mengambil remote boneka beruang. Apa yang terjadi? Ya. Kita harus menghentikan mereka, Morphle. Berubahlah menjadi cheetah yang super cepat. Hah? Tidak, tanpa tangan aku tidak bisa berpegangan. Bisa pegang aku dengan ekormu? Bagus. Ayo pergi. Oh. Oh gawat, padahal aku udah kencang. Wow. Bagaimana gantian menggendongku untuk sementara? Tidak di kotaku.
Jangan khawatir, Pak Polisi Freeze. Kami akan menghentikan para bandit itu. Oh, gawat. Lihat, Stan. Bagaimana kalau kamu berubah juga jadi boneka beruang? Bagus, sinarnya hanya bereaksi pada manusia. Oh tidak, sekarang aku yang jadi boneka beruang. Oh, kamu boneka beruang yang sangat lucu. Bagus. Sekarang kita bisa mengembalikan yang lain seperti semula. Dimulai dengan Pak Polisi Freeze. Hah, ini lebih baik. Tapi tidak untuk kalian berdua. Oh, setidaknya aku punya boneka beruang lembut yang menemaniku di penjara. Oh gawat, jangan topiku yang indah. Pak Wali Kota, ada apa? Oh Mila, ini gawat sekali. Bapak sedang berjalan di kota yang indah sambil berpikir saat ada seseorang yang melaju dan mencuri topi Bapak. Jangan khawatir Pak Wali Kota, akan kami bantu. Morphle, berubahlah menjadi anjing pelacak. Tunggu sebentar dulu. Aku lihat siapa yang mencuri topinya. Pencurinya kamu. Hah? Morphle? Baiklah, apa yang terjadi di sini? Di sini kamu, dasar pencuri. Kembalikan anjingku. Apa kamu bilang bahwa Morphle mencuri darimu? Morphle tidak mungkin melakukan hal itu. Ya, mungkin saja. Aku baru saja membeli kue ulang tahun saat Morphle lewat dan mengambilnya dari tanganku. Apa kalian semua yakin itu perbuatan Morphle? Iya! Wah, wah. Morphle adalah penjahat, tidak di kotaku. Aku harus membawamu ke kantor polisi, Morphle. Tidak, tolonglah. Dia tidak melakukan apapun. Mila! Sepertinya mereka sudah pergi. Kamu bisa keluar sekarang, John. Mereka semua mengira bahwa Morphle mencuri barang mereka. Oh, ini pasti rencana terbaik kita, ya? Ya, ayo kita mencuri lagi. Morphle, aku akan buktikan kamu tidak bersalah. Tidak! Kembalikan apelku! Jadi para bandit yang mencuri semua itu? Tidak bisa dipercaya! Morphle mencuri semua apelku! Jangan khawatir, Pak. Kami sudah menangkap Morphle. Tapi baru saja terjadi, Pak. Pelaksanaan tugas polisi yang luar biasa. Morphle tidak melakukannya. Para bandit pelakunya. Aku melihat mereka melakukannya. Oh, ayolah Mila. Kamu tidak bisa melimpahkan semua kesalahan pada para bandit. Sampai jumpa. Morphle, aku tahu siapa yang melakukannya. Para bandit mencuri semuanya. Tapi tidak ada yang percaya padaku. Mila, tangkap para bandit. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, Morphle. Morphle tidak bisa tangkap. Morphle di penjara. Tapi aku punya ide. Kamu masih bisa mendengarku, Morphle? Ya, Morphle dengar. Tapi kemana?
kembalikan peralatanku, Morphle. Terdengar ada masalah. Ayo turun, Morphle. Jangan khawatir, Jok. Kami ambilkan. Apa? Ada Morphle lain? Lebih cepat, Morphle. Kita hampir menangkap mereka. Dia terlalu cepat, Stan. Dia akan menangkap kita. Kita lihat saja, nak. Tidak. Pelan-pelan, Morphle. Sekarang tidak terlalu cepat, iya kan? Morphle, sekarang cepat berbalik. Lagi. Kita berhasil, Morphle. Jean. Bagaimana kamu bisa keluar dari penjara, Morphle? Kulihat kamu mencoba menyembunyikan hasil curianmu. Itu bukan Morphle, itu para bandit. Hei, tunggu dulu. Ini bukan Morphle. Itu yang sejak tadi aku katakan. Oh ya, baiklah. Kau berhasil menangkap kami. Aku sudah membuat sedikit kesalahan. Bapak minta maaf ya telah meragukanmu, Morphle. Tentu saja kamu bukan penjahat. Dan karena kamu melakukan tugas kepolisian dengan baik, Bapak membuatmu menjadi polisi dengan gelar kehormatan. Seru juga ya berpura-pura jadi Morphle. Benar kan, Stan? Tentu saja. Berubahlah menjadi pesawat, John. Tidak, kamu yang berubah menjadi mobil, Stan. Wow, dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morphle tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Ya. Tapi kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morphle. Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerja sama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morphle. Itu karena Doppler. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Seru! Siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Kurasa aku mau cookies-nya. Ya. Oh, tidak. Mila, Morphle, para bandit mencuri Doppler. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Sepeda roda tiga. Masih kurang cepat. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morphle. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Doppler tidak bersama mereka, Morphle. Kemana kalian membawa Doppler? Doppler?
Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morphle. Tidak! Morphle, berubahlah menjadi... Dan kami adalah bandit Blaster. Iya. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Doppler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morphle, telah mencuri Morphle. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morphle-nya banyak sekali. Morphle, berubahlah menjadi bulldozer. Morphle, berubahlah menjadi pinset. Morphle tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak, karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Doppler, kita hanya tinggal berdua lagi. Kita kabur. Morphle punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morphle tidak punya rencana. Sepeda roda tiga. Tidak, itu tidak cukup kencang. Morphle butuh Mila. Akhirnya, aku harus membawa Morphle kembali. Mila, Mila tolong Morphle. Mila, buat rencana. Hai Morphle, ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerja sama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerja sama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morphle 1, berubahlah menjadi T-Rex. Morphle 2, berubahlah menjadi robot. Morphle 3, berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh tidak. Morphle 4, berubahlah menjadi lereng. Bandit Doppler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak, kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak, kita butuh roda. Bulu! Ini saatnya kita membebaskan Doppler. Oh tidak, tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphle, berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah? Apa? Oh tidak. Dan kemudian ada 4 Morphle dan 4 bandit dan kejadian itu sangat seru. Wow. Kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama. Dan kami kerja sama. Dengan begitu, kami selamatkan Doppler. Dan kemudian hanya tersisa 1 Morphle lagi. 2 Morphle, 2 pelukan. Oh. Hey, Yorn. Iya, Stan. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa. Saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stan.
Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stain.